So guys, selamat datang ke aku punya channel. Hari ni aku nak tukar aku punya minyak enjin. Takkan view sahaja, tolonglah subscribe sekali. Aku nak tukar aku punya minyak enjin hitam. Aku kepada minyak hitam jenis Yamaha Loop 1040 semi sintetik. Belum ni aku guna minyak hitam 2050 mineral. So jadi aku nak rasa pakai minyak hitam semi sintetik ni 1040 punya. So untuk enjin Honda ES5 ni boleh je nak guna minyak hitam jenis 1030, 1040, 1540, 1550, 2050 mineral. Penting kau jaga minyak hitam. Minyak tu original, tukar tepat waktu. Aku selalu tukar 2000 km ke 2500 kalau aku pakai mineral. Mungkin minyak hitam yang semi sintetik ni aku akan guna dalam sampai 3000 km kot. Baru aku tukar. Aku akan buka skru dia. Aku akan tunjuk korang mana satu nut yang korang patut buka. Setengah orang cakap dia punya skru minyak hitam ketat sangat. Lagi satu, kalau nak buka skru minyak enjin tu, korang kena guna spanner yang panjang sikit. Jangan pakai yang pendek ni, nanti kau rasa skru kau akan jadi ketat. Oh. So, bila kau pakai yang panjang ni, dia akan mudah sikit buka. Itu je lah trik dia, kalau nak senang buka. Kalau pendek macam ni, memang rasa macam ketat sangat. Sebab spanner ni dia pendek sikit. So, pakai spanner yang panjang sikit. Ni dekat sini ada dua skru. Satu skru ni, skru tensioner. Yang kedua ni, yang ni skru untuk buang minyak enjin korang, saiz 17. Tensioner ni saiz 14. Tapi jangan usik yang ni. Yang ni saiz 17 untuk buang korang punya minyak enjin. So kalau nak buka skru ni, lawan arah jam. And then kalau nak buka skru minyak enjin ni untuk buang, kalau boleh buka waktu enjin tengah dalam keadaan sejuk. Panas suam-suam tu boleh buka lagi. Kenapa tak boleh buka waktu enjin tengah panas gila? Sebabnya bila enjin tengah panas gila, skru-skru ni semua dia mengembang tau. Trip dalam tu mengembang sebab panas kan. Besi-besi ni semua mengembang. So aku sarankan untuk buka skru ni waktu enjin korang dalam keadaan panas suam-suam tu dah boleh buka dah. Kalau lagi sejuk lagi bagus buka. Kita nak elakkan dia daripada loose je. Untuk buka skru ni saiz 17 lawan arah jam. So aku akan buka dulu skru minyak enjin ni yang tengah ni. Aku akan pasang balik skru yang tadi tu. Aku akan tuang minyak hitam dia. Buka dulu yang ni. Ambil corong. So guys, untuk motor Honda ES5 ni, minyak hitam dia aku akan isi 1 liter. 1 liter. Sebab apa aku isi 1 liter? Sebab ruangan enjin Honda ES5 ni dia besar. Enjin berat tu aku rasa, bagi aku dah biasa. Tak rasa apa-apa pun. Bagi korang, kalau nak isi 800ml pun boleh. Tapi minyak hitam ni dia ada tahap kurang je kan, tahap drain dia. So aku akan isi 1 liter terus. Kalau korang rasa 1 liter ni terlalu banyak, kau isilah 800ml ke 900ml ke pun boleh. Tak jadi masalah. So aku akan letak je 1 liter terus. Sebab ruangan enjin Honda ES5 ni dia besar. Lagi satu, dia punya kedudukan blok dia tu condong macam tu. So aku akan isi dulu minyak hitam ni. Thank you.
dah selesai tukar dia punya minyak enjin. So itulah cara-cara sedikit apa yang aku boleh tunjuk kepada korang. Minyak hitam yang aku tukar tadi. So guys, aku rasa video ni sampai sini saja. Terima kasihlah kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe channel aku.